Ada getaran yang kurasa saat kita berjumpa. Getaran perasaan yang kurasa di dalam dada. Dan
Aku kangen dengan sahabatku kecilku dulu waktu sama-sama kita masih di SD. Dan sekarang sudah 350 tahun kita tidak bertemu. Mudah-mudahan ini masih rumah sahabatku yang dulu. Tampaknya tidak ada yang berubah. Cuma dulu rumahnya segini. Sekarang udah seperti ini. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan nih orang ada di dalam. Assalamualaikum. Le. Mana nih orangnya? Pintunya gak dikunci. Le. Perasaan lu yang manggil-manggil tadi. Jangan-jangan setan. Ah, ada. Mana ya? Rumahnya padahal kecil, tapi kok gue cari-cari dalam gak ada orang. Ya? Masuk. Weh! Apa kabar lo? Masih kan gue? Ntar dulu. Yang namu gue apa lo ya? Gue dong. Kok gue yang ngetuk pintu? Habis gue cari di dalam lo gak ada. Gue juga tadi ada yang... Nek, itu gue keluar gak ada. Itu gue. Lo? Iya. Wah, seret. Mana aja lo? Lo, mana aja? Biasa, gue kan melanglang buana. Lu sekarang di mana lu? Gue di Jakarta dong, di kota. Hebat lu. Wah, pakaian aja lu gila. Gimana? Keren banget. Gua gimana? Lu hidup di Jakarta gimana? Gue di sini gini-gini aja. Makanya gue lihat burung dulu lu masih ingat? Masih. Ih, burung hantu gue. Oh iya. Burung hantu gue. Dari dulu. Ini luar biasa lu burung ini. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah kelihatan burungnya. Iya bener. Ada Om Andre, ada Om Andre. Sekarang warnanya udah agak merah ya? Hijau. Oh iya hijau sebelah sininya. Lu kan nggak bisa ngelihat, gua doang yang bisa ngelihat. Gimana? Lu sehat sini? Alhamdulillah. Tapi sehat, cuman gua aduh perekonomian parah banget, masa beras tiap hari naik terus. Iya, gua di Jakarta enak bro. Gimana? Dimana, di Jakarta tuh di semua daerah bisa jadi duit. Wih, hebat banget. Gue pengen nih, sono nih. Katanya kalau Jakarta apa-apa tuh. Weh, lu kalau di jalan nih, lu begini aja nih. Dapat duit, bro. Jakarta tuh enak banget. Gitu doang. Iya. Kalau di sini mah kagak. Gini doang digambar mah aja usia. Nah, makanya Jakarta tuh paling enak begini-begini. Terus gimana? Terus kalau misalnya di jalanan tuh, begini nih. 3-in-1. Gue dapet duit. 3-in-1. Begini doang. Gue kirain kampanye. 3-in-1. Di Jakarta mah gampang cari duit. Hebat banget. Ya. Lu udah apa aja sih di sana? Ya bisnis lah. Bisnis, ya kan. Mak gimana, Mak? Mak lagi ke pasar. Sini, Mak nih. Mak. Mak. Ingat, Mak? Siapa? Salwingatno. Makanya seharian burungnya Sule berkicau terus enggak tahu nyari tanda. Gimana Mas, sehat, Mak? Aduh, Mak, kalau ada tamu tuh biasanya kubu-kubu mana. Bukan burung. Tapi ngomong-ngomong, Mak kurusan loh. Beda loh dulu. Kurusan dari mana lo tadi? Gua dulu mah segini banget gua ketemu dulu. Kok tawan lu dibanding? Kan zaman dulu waktu gua. Wah, ini jangan-jangan kamu anaknya Mas saya ini. Bukan. Mak, inget gak? Mak, ya. Sekarang saya udah enak. Aduh, di Jakarta. Mak, saya mau ke Jakarta, Mak. Alah, ngapain udah? Dapat duit, Mak. Gitu doang. Di Jakarta, Mak, enak, Mak. Tak bikinin minum dulu ya. Iya. Mak, masuk dulu bikinin minum. Mang air ada? Ada. Bro, aduh. Duduk aja. Iya. Aduh. Bro, gua nih gak bisa lama-lama nih. Nanti dulu. Gue soalnya mesti balik lagi ke Jakarta, bro. Nanti dulu, nyemil. Nih, kebiasaan dari dulu temen gue nih. Nih maaf, sebetulnya maaf. Kenapa? Pesawat gue lagi gue standarin di situ, gue mesti cepet. Nanti dulu lah. Mesti
Jakarta lagi gue, bro. Lu naik pesawat sini? Iya, iya, pesawat pribadi. Oh iya, kalau pesawat pakai karburator nggak? Masa pesawat pakai karburator? Ya lu juga masa pesawat distanarin? Sebenernya ngetan gitu. Tapi nanti dulu, tutup. Kan si mak mau bikinin minum dulu. Iya, malam banget nih. Ya gimana dong, terserah lu. Salam buat mak lah. Ya udah, maaf nih ya, gue nggak bisa ngasih apa-apa nih. Gak usah, gue gak apa-apa, gue gak usah lah. Ya tolong dimaklumi aja lah. Gak usah lah. Ya bro ya. Lu ngambil duit? Ngambil duit? Gatel. Jangan gue bilang gue gak bisa ngasih apa-apa. Biasanya kan, duh saya gak bisa ngasih apa-apa, duit begitu. Lu garuk. Ya, gatel ini. Oke bro. Gue pergi aja. Gue jalan dulu ya. Ya udah. Ya salam buat Mae. Sampai ketemu di Jakarta. Oke bro. Ya. Cari you, bye-bye. Yuk. Pulang. Gimana sih? Sini, Mas, sini, Mak. Kenapa? Si Andre udah kaya. Ya biar aja tuh kan berarti nasibnya dia udah jadi kaya. Kamu gak usah ngiri. Udah hidup sama Mak di desa. Saya emang gak ngiri. Tapi saya kan pengen membahagiakan kehidupan Mak sama saya, Mak. Termasuk kamu mau ngapain? Saya mau ke Jakarta lah. Sule! Mak! Ayo! Saya capek lah dari dulu. Saya mah kalah terus sama Mak. Kalau sampai kamu berangkat ke Jakarta, hama-hama di sawah tuh siapa yang nakutin? Saya pengen membahagiakan kebahagiaan. Saya juga pengen bahagia. Eh, selama ini kamu gak ngerti kalau aku membahagiakan kamu. Kalau aku gak... Tidak! Tidak! Sulit! Pokoknya aku akan pergi. Kamu dipengaruhi apa sama si anak itu? Jadi berani aku sama aku. Aku tidak dipengaruhi. Aku pengen seperti dia. Diam kamu! Kapok-kapok! Telepon, Mak. Telepon. Halo? Ya? Lu siapin, gua bikin ijazah ya? Palsu aja. Apa-apa. Sule? Jenazah. Ijazah! Siapin semuanya. Pokoknya saya mau ngurusin kamu semuanya. Kamu tegani-ganiin emak, nak. Mama ngomong kalau ini panas. Misalkan Ma tidak mengizinkan saya, biarkanlah. Ma jangan akui. Sule. Saya akan masuk sumur. Cepat.